Halo semuanya, welcome back. Kembali lagi dengan aku di sini, Alvan, di channel Alvan. Dan pada video kali ini, seperti biasanya, aku akan menunjukkan kepada kalian semua tutorial server. Nah, di video kali ini aku akan mereview sebuah plugins yang namanya itu Money Hunter. Nah, gimana pluginsnya? Langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, mari kita tes dulu. Dari yang pertama itu hunting ya. Berarti kita coba ngekill ini. Oke, mari kita coba untuk ngekill cow. Bam, boom. Nah, di sini kita dapat $1 dan uang kita bertambah jadi 162. Oh, ini ada creeper. Oh no. Kita coba ngekill lagi ya. Kita coba ngekill kali ini sheep atau domba yang warna putih ini. Bam. Dapat $1 juga, 1,7 bla bla bla, I don't know. Nah, selain ini dua binatang itu juga ya hampir semua binatang sih bisa dapatkan uang dari plugins yang Money Hunter ini. Dan juga kita juga bisa ngatur sih nanti di config. Di ya config-nya tuh bisa kita atur berapa uang yang dapat, minimal, maksimal, sama chance-nya. Bisa kita atur di sana. Nah, sekarang yang kedua itu fishing ya. Berarti kita coba untuk mancing. Di sini aku udah ada fishing rod. Oh, penuh sekali. Tinggal buang-buang saja. Bam. Coba untuk mancing ya. Hai. Nah. Tinggal tunggu ada ikan yang menyantap. Krik krik, tidak ada ikan. Mana ikannya? Ah, tutup. Hai. Lah, nggak nyampe di sini. Tuh. Mari kita coba lagi ya. Kita harus mencoba lagi. Ini penuh hari tadi sih. Aku tadi udah juga nge-record sih, tapi malah error in the house yo. Jadinya ya penuh gini. Tadi udah aku coba-coba sih. Mana ikannya tidak muncul. Lah, itu ikan mati. Mancing sampai sore, bos. Gila. Nah, tuh kita dapat $10. Nih, di $10-nya kita dapat. Sama tadi juga ada kembang api. Bam, kita langsung dapat $10 dari mancing. Juga, ya, apa tuh? Uang yang bisa kita dapat minimal maksimal sama chance dari fishing, mining, sama hunting itu bisa kita atur. Nanti aku tunjukkan caranya. Nah, sekarang itu mari kita mencoba untuk mining. Ini batu. Nah, itu langsung dapat $0.16. Emang sedikit sih karena emang diatur ya segitu. Wih, gila. Bukan cuma stone aja nanti ya bisa. Woi. Kaget. Bisa juga iron, gold, koal. Ya hampir semuanya lah. Pokoknya. Sekarang kita coba untuk ngekill spider. Ini pun nge-score spider. Ah, ini. Dapat $7. Oke, langsung sekarang kita coba untuk ngatur-ngatur uangnya. Oke, let's go. Oke, pertama kita masuk ke server pro karena aku pakai server pro. Terus kita ke files bam. Terus ke plugins. Nah, cari namanya Money Hunter ini, Money Hunter. Terus di sini ada jobs. Jobs atau pekerjaan. Di sini ada fishing, hunting, mining. Sama mythic ini nggak tahu apa. Kita coba yang pertama itu fishing. Nah, di sini kita bisa ngatur-ngatur dari max level sampai dari awalnya. Terus di sini ada listnya ikan-ikan apa aja. Ada cod, salmon, sama puffer fish. Nah, di sini ada minimal sama maksimal. Maksudnya itu minimal uang yang bisa kita dapat dari cod sama maksimalnya. Nah, chance itu artinya
kesempatan atau berapa besar peluang kita bisa dapatkan uang. 100% berarti ya setiap kita dapat, ya setiap saat kita dapat gitu lah. Sama XP berarti ya XP-nya dapat 8, ini 14, 17. Nah, terus kita lanjut ke hunting. Hunting berarti ngekill-ngekill. Oke, terus kita lanjut ke hunting. YML hunting berarti ngekill-ngekill mob. Ada bed, blaze, cave, sama ya chicken, ya, ayam, cod, sapi, creeper, dan lain-lain. Ada banyak sekali di sini. Villager juga aja. Oh enggak, zombie villager. Ini minimalnya sama kayak tadi, minimal uang yang dapat, maksimal uang yang dapat, sama kesempatan peluang kita dapat, dan XP yang kita dapat. Terus ya segitu, kita langsung lanjut ke mining. BM di sini ada banyak juga. Ada stone. Ini tadi 30%, makanya tadi kita nggak selalu dapat dari kita ngancurin stone tadi. Nah, ini 100% berarti setiap kita nggak dapat ore, kita hancurin, kita pasti dapat 9, antara 9 sampai 12 dolar. Ada iron, redstone, lapis, diamond, emerald, dapat 40 XP, chance-nya 100% berarti selalu dapat, dan uangnya, wih, 120, gila. Yap, dan mythic ini apa ya? Aku juga nggak tahu sih mythic ini apa, kalau kalian yang tahu tinggal komen di bawah. Aku juga masih bingung sih apa ini. Ya terus ya semua segitu, langsung kita coba ke apa lagi ya, config. Di sini ada game blacklist, maksudnya berarti kalau kita di mode kreatif itu kita nggak bisa, uangnya tuh nggak muncul berarti ya. Ya gitulah, ini world blacklist berarti kalau ini sama ini juga nggak muncul. Nah ini kalau dari egg sama spawner berarti kalau kita nge-spawn pakai spawner itu sama egg ini nggak bakal bisa work, nggak work dia, nggak akan muncul uangnya, berarti gitu maksudnya. Terus ya ini tinggal kita atur-atur aja di sini. Gold nugget berarti material uangnya yang dipakai gold nugget. Terus multiplier itu ya kalau VIP 2 kali lipat mungkin, ini 3 kali lipat. Ya, cuma segini aja di sini. Job ini ada mining, fishing, sama hunting ya, sesuai yang di sini. Yap, segitu saja. Oke, mungkin segitu aja sih kayaknya. Oke, langsung kita penutupan. Oke, mungkin cuma segini aja tutorial cara untuk mengatur money hunter. Dan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalian ingin request, tinggal komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.